Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore ya, sahabat Bayung Radio dimanapun Anda berada. Jumpa kembali yang tentunya di sini bersama Bayung Radio dan juga tim dari RBL Family ya. Nah, jadi di khusus di hari ini di tanggal 12 Desember 2020 kita lagi di daerah Muara Bahar ya, Desa Muara Bahar itu Kecamatan Bayung Lincir. Ini di lokasi Patin. Nah, jadi tujuan kita untuk ke lokasi ini mendapat informasi dari masyarakat setempat bahwa ada masyarakat itu yang mungkin perekonomiannya butuh bantuan gitu ya. Nah, jadi baik material maupun dari kehidupan sisi sehari-harinya ya. Nah, jadi sengaja kita ke sini dari tim Bayung Radio dan juga RBL Family ya, untuk ke lokasinya di Desa Muara Bahar ya. Nanti saksikan untuk selanjutnya. Tujuan kita langsung ke tempat lokasi masyarakat mungkin yang belum dapat santunan, langsung kita ke sana nanti. Oke, sampai ketemu kembali di lokasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini buat sahabat Bayung Radio di seluruh Kecamatan Bayung Lincir dan juga sekitarnya. Ini kita lagi ada di kediaman Pak Kemal ya, di Desa Muara Bahar. Tapi beliau di sini baru menetap 2 minggu ya. Nah, jadi di kediaman beliau ini di perkebunan karet, ada mes ataupun juga bedeng. Nah, jadi beliau tinggal di bedeng tersebut ya. Nah, ini kediaman Pak Kemal. Kediaman Pak Kemal bersama keluarganya. Pak Kemal sendiri memiliki keterbatasan ya, karena cuma yang berfungsi tangan di sebelah kiri aja. Memiliki 6 anak dan istri. Menempati kediaman dari bedeng di perkebunan karet di Desa Muara Bahar. Inilah keadaan tempatnya. Mungkin buat sahabat semua yang bisa untuk mengulurkan bantuan sosialnya buat Pak Kemal, mungkin sangat bagus sekali, karena beliau butuh uluran tangan kita sesama manusia. Kita harus saling bantu membantu. Nah, jadi beliau tinggal di tempat ini, dan juga di tempat ini juga bersama ke 6 anaknya. Tuh, anak beliau yang berumur 12 tahun belum hitan, belum disunat. Mudah-mudahan nanti cepat terlaksana. Keadaan tempatnya, ini kediaman anak Pak Kemal juga di sini berbagi. Jauh dari pemukiman masyarakat setempat, berkisar jarak 2 kilo dari masyarakat, karena ini lokasi perkebunan karet. Ini kediaman Pak Kemal. Tinggal di bedeng 4 deresan karet. Oke, terima kasih buat semuanya. Semoga dengan video ini sosial untuk ke masyarakat terus terlaksana, terus berjalan dan juga bermanfaat buat masyarakat. Sekian dan terima kasih.